Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. <tuh> Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Materi singkat saya yang berjudul manfaat puasa apa saja manfaat puasa? Manfaat puasa. Puasa memiliki beberapa manfaat ditinjau dari segi kejiwaan, sosial, dan kesehatan. Di antaranya yang pertama yaitu beberapa manfaat puasa secara kejiwaan adalah puasa membiasakan kesabaran, menguatkan kemauan, mengajari dan membantu bagaimana menguasai diri, serta mewujudkan dan membentuk ketakwaan yang kokoh dalam diri yang ia merupakan hikmah puasa yang paling utama. Firman Allah Ta'ala dalam, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalam kesempatan ini, saya mengingatkan kepada saudaraku, kaum Muslimin yang suka merokok, sesungguhnya dengan cara berpuasa mereka bisa meninggalkan kebiasaan. Merokok yang mereka sendiri percaya tentang bahayanya terhadap jiwa, tubuh, agama, dan masyarakat. Karena rokok termasuk jenis keburukan yang diharamkan dengan nash al-quranul karim, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hendaknya mereka tidak berpuasa atau menahan diri dari sesuatu yang halal, kemudian berbuka dengan sesuatu yang haram. Kami memohon ampun kepada Allah untuk kami dan untuk mereka. Selanjutnya, yang kedua, termasuk manfaat puasa secara sosial adalah ia membiasakan umat berlaku disiplin, bersatu, cinta, keadilan, dan persamaan juga melahirkan perasaan kasih sayang dalam diri orang-orang beriman dan mendorong mereka untuk berbuat kebajikan sebagaimana ia juga menjaga masyarakatnya dari kejahatan dan kerusakan. Selanjutnya, yang ketiga di antara manfaat puasa ditinjau dari segi kesehatan adalah ia membersihkan usus-usus, memperbaiki kerja pencernaan membersihkan tubuh dari sisa-sisa dan endapan makanan, mengurangi kegemukan dan kelebihan lemak di perut. Selanjutnya, yang keempat termasuk manfaat puasa adalah ia mematakan nafsu karena berlebihan baik dalam makanan maupun minuman serta menggauli istri bisa mendorong nafsu berbuat kejahatan, enggan mensyukuri nikmat serta mengakibatkan kelengahan. <tuh> Selanjutnya yang kelima di antara manfaatnya juga adalah mengosongkan hati hanya untuk berfikir dan berzikir. Sebaliknya jika berbagai nafsu syahwat itu dituruti, maka ia bisa mengeraskan dan membutakan hati. Selanjutnya menghalangi hati untuk berzikir dan berfikir sehingga membuatnya lengah. Berbeda halnya jika perut kosong dari makanan dan minuman, ia hanya ia menyebabkan hati bercahaya dan lunak kekerasan hati sirna kemudian semata-mata dimanfaatkan untuk berzikir dan berfikir. Selanjutnya manfaat puasa yang keenam ya adalah orang kaya menjadi tahu seberapa nikmat Allah atas dirinya. Allah telah mengkaruniainya nikmat tak terhingga pada saat yang sama banyak orang-orang miskin yang tak mendapatkan sisa-sisa makanan, minuman dan tidak pula menikah. Dengan terhalangnya dia dari menikmati hal-hal tersebut pada saat-saat tertentu, serta rasa berat yang ia hadapi, karenanya itu akan mengingatkan dia kepada orang-orang yang sama sekali tidak dapat menikmatinya. Ini akan mengharuskannya bersyuk mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah atas dirinya berupa serba kecukupan, juga akan menjadikannya berbelas kasih kepada saudaranya yang memerlukan dan mendorongnya untuk membantu mereka. Selanjutnya, yang ketujuh. Termasuk manfaat puasa adalah ia mempersempit jalan aliran darah, yang merupakan jalan setan pada diri anak Adam. Karena setan masuk kepada anak Adam melalui jalan aliran darah, dengan berpuasa maka dia aman dari gangguan setan. Kekuatan nafsu syahwat dan marah menjadi lumpuh. Karena itu, Nabi SAW menjadikan puasa sebagai benteng, sebagai benteng untuk menghalangi nafsu syahwat nikah sehingga beliau memerintah orang yang belum mampu menikah dengan berpuasa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Baiklah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.